Smoji. Selamat pagi nih Besti kesayangan aku. Udah pada melek belum nih? Yuk bangun yuk Besti. Udah siap kan dengerin berita-berita hot seputar selebritis di pagi ini? Tentunya masih bersama aku Anura Biometa. Yang pertama ada berita yang lagi hot banget nih Besti. Penyanyi cantik mahal ini sudah mengantongi bukti pemalsuan izin penyanyi lain yang membajak lagunya loh Besti. Ayo jangan main-main deh sama mahal ini. Dan juga selanjutnya nih Besti, ada dari Pak Sutri yang masih anget nih Besti, yaitu BCL dan Tiko. Yang mana Tiko sekarang ini hidupnya makin disorot oleh publik. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Ini dia untuk kamu. Besti, masih setia nonton Bisik Pagi kan? Jangan di-skip ya Besti, karena masih banyak loh berita yang mau aku spill nih. Salah satunya ini nih, ada kabar kurang mengenakan dari Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo yang kini sudah resmi bercerai. Sayang sekali ya Besti, tapi gak apa-apa ya, demi kebaikan bersama ya kan? Dan selanjutnya ada Kiki Farel yang mengumrohkan ayahnya meski tidak akur selama 22 tahun. Penasaran banget kan Besti, langsung aja cus kita lihat beritanya seperti apa sih? Balik lagi di Bisik Pagi. Kali ini aku akan kasih info seputar Hollywood dan Korea Selatan nih. Kemarin baru aja digelar Golden Globe Awards 2024. Nah, pasti Besti penasaran dong ya, siapa aja sih yang datang dan siapa aja ya pemenangnya? Nah, katanya nih ya, salah satu hadiah buat yang menang itu wisata ke Labuan Bajo loh Besti. Waduh, keren ya. Nah, ada juga nih info soal EXO CBX yang resmi gabung dengan agensi baru. Wah, agensi mana tuh ya kira-kira Besti? Tapi sebelum itu kita intip dulu yuk info tentang Mahfud Nur Cahyadi di Bisik Poli hari ini. Besti, kabar gembira sekaligus hari patah hati internasional nih. Aduh, Prince kesayangan kita semua yaitu Prince Abdul Matin akan menggelar pesta pernikahannya dengan Anisha Rosna selama 10 hari loh. Wah, pasti meriah banget deh. Jadi pengen datang ya Besti, tapi gak diundang. Dan juga berikutnya nih Besti, ada remaja 13 tahun yang berhasil nyelesain game Tetris. Wah, keren banget ya Besti. Biar gak makin penasaran, langsung aja kita sikat beritanya seperti apa sih Besti. Besti, masih setia di Bisik Pagi kan? Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena Meta mau para Besti saksiin klip viral pagi ini dong pastinya, yang pasti bisa bikin Besti full senyum deh. Klip viral hari ini ada dari mulai yang ngeselin, lucu, sampai bikin kita mau tobat juga ada loh Besti. Yuk mending siapin cemilannya, duduk manis, dan nonton klip viral pagi ini. Cus Besti! Aduh Besti, lagi-lagi harus berpisah nih sama para Besti kesayangan aku. Jangan langsung kangen aku gitu ya Besti. Tapi gimana nih, udah kenyang kan sama kumpulan berita hari ini Besti? Makanya pantengin terus Bisik Pagi ya, supaya gak ketinggalan berita hot dari seluruh alam semesta ini ya kan? Dan juga aku gak lupa nih mau ingetin Besti-Besti untuk tetap jaga kesehatan ya, karena udah masuk musim hujan loh Besti. Jangan lupa juga untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun ya Besti. Nah, kalau yang ini wajib nih Besti, terus menyaksikan Bisik Pagi setiap hari jam 10 pagi. Tentunya hanya di Moji, seru banget. Bye-bye Besti, bye-bye. It's Moji.